Tak ada undang-undang syariat yang memenuhi segala aspek fitrah manusia, memenuhi ciri-ciri kepentingan individu, masyarakat, keluarga, ruh, jasad, mengawal nafsu, malaikat pada Islam. Isu pemantapan perundangan dan institusi syariat ini sangat mencabar. Yang perlu kita berjuang, tak boleh berjuang kalah sekali-kali. Kalau kita dapat sokongan rakyat yang padu, yang kuat, rakyat yang teguh, dunia menghadapi masalah. Masalah dalam negeri, masalah antarabangsa. Manusia bertukar bimbang antara hak asasi manusia, hak asasi binatang. Dah jadi punah, jadi rosak. Dalam hubungan antarabangsa lebih ganas pada binatang buas, berlaku di Gaza pada hari ini dan tempat-tempat ayat lain. Kerana manusia meninggalkan petunjuk Allah, amanah memakmurkan bumi dengan syariat Allah SWT.